Saudara pandemi COVID-19 membuat penggunaan teknologi digital dan kawasan Asia Tenggara kian kencang. Ruang gerak yang terbatas memaksa segala sesuatu dilakukan secara daring. Nah saudara studi Google Temasek Band and Company di Asia Tenggara mencatat konsumen baru dari layanan digital paling banyak datang dari Vietnam sebesar 41 persen dari responden. Disusul oleh Indonesia dan Filipina sebesar 37 persen dan Malaysia 36 persen. Apa yang disebut pengguna baru? Nah dalam artian ini saudara sebelum pandemi mereka belum pernah membeli, mendaftar atau berlangganan sebuah layanan digital. Tapi setelah PSBB mereka baru melakukan ketiga hal itu. Nah saudara di Indonesia sendiri e-commerce menjadi salah satu layanan digital yang tumbuh pesat. Masih dari studi yang sama saudara, penjualan di e-commerce tumbuh 54 persen dalam setahun menjadi 32 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 453,5 triliun rupiah. Angka ini diperkirakan melesat hingga 2 persen dalam lima tahun ke depan menjadi 83 miliar dolar Amerika Serikat. Di masa pandemi ini e-commerce bersama media online masih dapat mencatatkan pertumbuhan. Berbanding terbalik dengan penjualan di sektor transportasi, makanan, dan juga perjalanan saudara. Nah, investasi di sektor internet pun seakan tak terganjal pandemi ini. Di Indonesia saja, sepanjang semester 1 tahun ini ada 202 kesepakatan investasi bernilai 2,8 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai investasi ini tumbuh 55% dibandingkan dengan semester pertama 2019. Belum tutup tahun Saudara, tinggal sedikit lagi bisa melampaui nilai kesepakatan investasi tahun lalu sebesar 3,2 miliar dolar dari 355% lima kesepakatan.